Halo guys, kembali lagi bersama Alfa di 123. Di sini gue bakal mengajarkan bagaimana cara membuat tabel di dalam Microsoft Word. Oke? Begini caranya. Kamu bisa menggunakan insert tabel seperti ini, ya. Atau kalau mau cara yang lebih dari 10x1 insert table seperti ini. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan ini karena kita akan membuat tabel yang cuman rata-rata sama nilai doang, ya. Begini caranya. Kita bikin dulu tabelnya sampai 3. Terus sini kita kasih nomor, ya. Ada nomor, ada nama, ada jenis kelamin, oh maaf salah ya, L atau P. Terus ini nanti kita bakal di box sampai 5 angka di sini, ya. 1, 2, 3, 4 di mana? Di bloknya itu menggunakan WSL, ya. Gue menghapus garis-garis yang ada berada dalam satu kolom. Nah, sekarang kamu tulis di sini dengan nama nilai ujian, ya. Seperti bahasa Indo, ya, Indonesia. Terus ada di sini ada bahasa Inggris, ya. Ya, Inggris. Terus ini ada namanya tuh ada sains, ya. Sains PKN dan agama. Terus di sini kita kasih nilai rata-rata dan nilai. Oke. Sekarang kita mau bikin tabel yang sudah yang kita buat. Terus cara ngapusin tabel yang kayak nomor, nama, alamat, terus ya supaya nggak bikin tabel garis ini gimana, Bang? Nah, caranya begini. Kamu blok dulu yang ini sampai sini. Blok tabelnya sampai ini sampai sini. Terus ini dibikin WSL. Nah, kalau sudah begitu, ya. Ini blok lagi, ya. Habis dibikin blok F4. Terus kamu klik F4 untuk memproses ulang apa yang dilakukan oleh kepada si nomor yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Sekali lagi, ya, F4, ya. Sekali lagi begini. Terus ini seperti ini lagi, ya, lagi F4 lagi. Sama ini juga F4. Terus ada orang yang nanya nih, gimana caranya supaya si angka si nama-nama ini jadi di tengah? Nah, caranya itu menggunakan layout caranya. Nah, kita blok dari sini sampai sini, ya, kita blok. Habis itu kita ketengahin. Nah, ketengahin, terus ini juga sama. Kita ketengahin tulisannya. Nah, kalau selesai setelah itu, ya, kamu bisa menambahkan nomor yang ada di tabel ini, ya. Nomor-nomornya, ya. Di tabel ini nomornya. Dengan cara ngeblok tabel yang di bawah sini, terus insert below untuk menambahkan nilai pada pembuatan tersebut. Oke, okay? Untuk menambahkan kolom-kolom yang ada dalam tabel tersebut, ya. Nah, habis itu, ya, ke home dan dikasih angka. Oke, okay? Cara memberikan angka terhadap tabel adalah blok di bagian sini,
sampai sini ya, dikasih numbering, terus numbering seperti ini ya, tuh. Nah, sudah selesai dikasih numbering ya, semua teks yang ada di sini harusnya ini dibikin agak ini, agak menengah, salah, tapi ya sudahlah, nggak bisa ketengahin juga tidak masalah. Untuk mewarnain tabel ya, pengen mewarnain tabel, nah, dengan cara blok semua angka, blok semua huruf-huruf yang di Word ya. Habis itu kita ke sini, ke ins, terus kita masuk ke asbak ya, shading, masuk ke shading. Nah, habis itu ke shading ya, beli warna abu-abu, oke? Warna abu-abu. Nah, di sini juga dikasih shading, oke? Ya, dikasih shading. Nah, jadi deh tabelnya. Oke, penjelasannya sampai di situ dulu aja ya, untuk cara membuat tabelnya dan cara membuat tabel dan ini membuat angka-angka otomatis ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.